Panggil saja Jintu. Jintu hanya akan datang kalau Fir menjentikan jarinya. Cairan hijau ini sangat berbahaya. Ini akan membekukan. Kecuali baterai Fir terhubung satu sama lain, tidak ada yang bisa diperbuat. Tidak ada jalan keluar. Setelah cairan ini menyentuh kabel yang rusak, mereka akan tersambung satu sama lain. Dan Fir akan kembali sadar sementara waktu, karena arus pengisian baterai akan terpenuhi. Kita harus menunggu sampai cairan itu mengenai kabelnya. Fir, cepat sambungkan kabel baterai di tanganmu dan keluar dari kotak ini atau kau akan membeku. Robot itu punya rencana memasangkan peledak pada satelit. Cepat dan lepaskan peledaknya. Hanya ada waktu 15 detik lagi. Tidak, Astrobot. Hari ini Fir tidak boleh selamat. Robot kita hancur. Iya benar, bos. Dia benar. Mad Max marah.
benar-benar marah. Teman-teman, dia bukan Yeti, tapi robot yang sekarang sudah hancur. Sekarang tidak ada bahaya untuk kalian lagi. Terima kasih, robot anak. Terima kasih, robot anak. Imli, Fir ada di mana? Aku juga tidak tahu. Dia pasti sembunyi di suatu tempat. Hei, kemana Yeti itu menghilang? Kau tidak lihat? Kau pasti sembunyi karena ketakutan, kan? Hah? Dasar pengecut. Kenapa mereka berdua tos? Kadang aku meragukan kalau Fir ini adalah robot anak. Fir, kau tidak apa-apa? Iya, aku tidak apa-apa, kakek. Fir, jin itu sekarang sudah dihukum oleh jin tuh. Semoga kau berhasil. Berikan pelajaran terbaik pada Mad Max. Terima kasih, Imli. Terima kasih, Jintu. Sekarang aku akan pergi dan membantu Fir. Tidak, Jintu. Hari ini Mad Max harus sadar bahwa Fir seorang diri saja sudah cukup untuk melawan dia. Dia tidak perlu bantuan dirimu. Dembaktun! Di mana kau? Robotku, robot Mad Max, mereka sudah hancur. Kirimkan temanmu itu untuk membantuku sekarang. Jin yang mana, bos? Jin yang mana yang kau bicarakan? Aku hanya bisa bicara pada tempat sampah, bos. Dan hanya itu yang bisa kulaporkan padamu sekarang. Timbaktun, di mana temanmu itu? Bilang padanya untuk membuat 1000 bentuk diriku. Cepat bilang padanya. Bos, sekarang aku hanya bisa membuatmu sakit, bos. Tidak! Fir, aku akan datang lagi. Sepertinya aku harus tambahkan lagi kecepatannya. Jangan, Fir. Jika kau tambahkan lagi, kemungkinannya kereta ini akan hancur dan terlepas satu sama lain. Kakek, kita tidak punya pilihan lain selain menambahkannya. Jangan, Fir, jangan. Jangan, Fir, turunkan kecepatannya. Jika tidak, gerbong kereta ini akan putus dan hancur. Kita harus lakukan ini. Jika tidak, kereta ini akan meleleh. Kakek, inti bumi sudah mulai berputar lagi. Benar, Fir. Kau sudah berhasil. Sekarang cepatlah keluar dari sana. Hah? Fir, Imli, apa yang terjadi? Fir! Fir, katakan sesuatu. Fir, Imli! Fir, Imli, katakan sesuatu. Anak-anakku, katakan sesuatu. Ayo, katakan. Dunia telah selamat, tapi duniaku yang hancur. Fir, Imli, kakekmu tidak bisa hidup tanpa kalian berdua. Aku tidak akan pernah membiarkanmu sendiri, kakek. Sekarang kami keluar dari bahaya. Ya,
Iya, Fir, Imli, Culbul. Iya. Misi selesai.